kamu tidur. Rupanya si kancil sudah mulai lapar. Si kancil bayangkan bagaimana nikmatnya kalau ada makanan sukanya, yaitu mentimun. Namun kebun mentimun itu ada di seberang sungai. Bagaimana cara menyeberanginya ya? Si kancil berpikir sejenak. Tiba-tiba si kancil mengapa kegirangan sambil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar, aku punya makanan untukmu." Seperti itulah si kancil berteriak kepada para buaya yang banyak tinggal di sungai yang dalam itu. Sekali lagi si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar, mau jadi ikan tidak?" Tak lama kemudian muncullah buaya dari dalam kalung. Wah, siapa yang tidak siap-siap begini? Enggak putih dulu saja. Hei, kecil, diam kau, kalau tidak makan. Kata buaya kedua muncul bersama. Bagus kalau keluar, mana buaya baik? Kata si kancil kemudian. Ayo keluar semua. Ada apa kalian sebenarnya? Ayo cepat katakan. Kata buaya. Ini buaya, maaf kalau aku nggak begitu. Tapi aku akan bagi-bagi cek-cek buat buaya-buaya di sini. Karena kalian harus keluar semua, harus cek-cek sekali ini. Mendengar bahwa mereka akan dibagi-bagi cek-cek, buaya-buaya itu berat memanggil teman-temannya. Hei teman-teman, ada makanan gratis nih, ayo kita keluar. Pemimpin buaya memberikan potongan bambu. Lama kemudian muncullah buaya-buaya dari dalam lari. Oke, pada jalan itu kalian para buaya harus baris berjajar dan kalian satu ke dengan lainnya. Nanti aku akan hitung satu per satu. Tanpa berpikir panjang, para bayi itu segera baris berjajar dari sungai satu di sungai lainnya, sehingga membentuk seperti jembatan. Oke, katakan lain itu. Kata si kancil yang segera melompat ke tubuh bayi pertama sambil berteriak. Satu, dua, tiga, sampai seterusnya. Akhirnya si kancil tiba di tepi sungai dan si jalan hatinya tertawa. Ini si kancil menipu banyak bukan sekali. Lalu di tepi sungai si kancil berkata pada buaya, "Hei buaya, buaya bodoh, sebetulnya aku tidak membawa satu pun daging segar. Tidakkah kau lihat bahwa aku tidak membawa satu pun daging segar? Sebenarnya aku hanya ingin menyeberangi sungai ini dan aku butuh jembatan untuk lewat. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih pada kalian dan mohon maaf kalau aku mengecewakan kalian." Para buaya sesat karena dibuat musikkan dulu. Wah, sialan, kecil nakal, apakah kecil yang kalau ketemu lagi saya makan. Kata buaya-buaya itu senang. Si kancil segera menghilang di balik pepohonan